Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini. Dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus. Topik kita kali ini adalah jangan murtad dan ciri-ciri murtad menurut rohani Kristen. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Alkitab mencatat bahwa salah satu tanda masa-masa akhir zaman adalah banyak orang akan murtad. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, murtad adalah berbalik belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar. Murtad dalam rohani Kristen adalah kita masih menjadi Kristen, tetapi kita sudah menyangkal Tuhan. Kita menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Fakta membuktikan bahwa ada banyak orang percaya yang murtad, sekalipun mereka masih menjadi orang Kristen, tetapi mereka mulai menyangkal Tuhan, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Ibrani 3 ayat 7-9, judul perikopnya adalah binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Firman Tuhan menjelaskan binasa karena murtad. Jadi, orang murtad pasti akan binasa. Menurut Ibrani 3, ciri-ciri orang murtad secara rohani Kristen. Yang pertama, tidak mau mendengar suara Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kepada kita, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya. Setiap firman yang kita dengar, firman yang kita baca itu adalah suara Tuhan atau pesan Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, berarti kita sudah mendengar suara Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah kuasanya. Ketika kita percaya kepada firman, maka firman itu akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan berarti salah satu tanda orang itu sudah murtad secara rohani. Kedua, selalu mengeraskan hatinya. Ciri yang kedua adalah orang yang selalu mengeraskan hati. Firman Tuhan menjelaskan, kalau kita sudah mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ada yang mau mendengar suara Tuhan, tetapi mereka masih mengeraskan hati mereka. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, haruslah kita mengampuni. Lepaskanlah pengampunan, jangan keraskan hati kita. Ketiga, menguji Tuhan. Ciri yang ketiga adalah menguji Tuhan atau mencobai Tuhan. Tuhan tidak pernah menguji bangsa Israel, tetapi sebaliknya bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun mencobai Tuhan. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Bangsa Israel selalu bersungut-sungut. Orang yang sudah mulai bersungut-sungut, mulai tidak percaya kepada Tuhan, mulai meragukan kuasa Tuhan, mulai menguji Tuhan, berarti orang itu sudah murtad secara rohani. Marilah sahabat Gembala Kristus, kita menjauhkan ciri-ciri di atas, agar kita tidak menjadi orang yang murtad secara rohani. Meskipun banyak pergumulan-pergumulan kita yang belum dijawab Tuhan, tetapi teruslah percaya kepada Tuhan bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Teruslah taat kepada Tuhan sehingga iman kita menjadi kuat, tidak mudah goyah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sahabat Gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.